Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk di pelajaran 9 dengan tema Allah Maha Suci. Dan langsung saja kita masuk di subtema yang pertama, yaitu yakin Allah itu Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala memiliki semua sifat kesempurnaan. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat makhluknya. Allah berbeda dengan manusia. Manusia terkadang berbuat salah. Manusia membutuhkan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat salah. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari segala kekurangan, cela dan kesalahan. Kita harus percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Shadaqallahul azim. Artinya, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci. Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Anak-anak, Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang mensucikan diri. Manusia harus mensucikan dirinya. Mensucikan diri berarti membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari sesuatu yang kotor. Anak-anak, sekarang kita menyanyi yuk. Judul lagunya Allah Maha Suci. Allah yang Maha Suci dari sifat yang keji juga tidak terpuji. Merugikan sendiri, saya harus memuji pada ilahi Rabbi. Allah, Allah, Allah Maha Suci. Anak-anak, demikianlah video pembelajaran kali ini. Kita akan berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.